Aisyah pernah bertanya, Pak. Apa kata Aisyah bertanya kepada Nabi? Mata Arabtu Rabbi. Kapan saya tahu dengan Tuhanku? Kata Pak. Nabi tak menyebut ke atas, Pak. Tak disebutkan. Kata Nabi, "Iza arabti nafsaki fa arabti rabbaki." Wahai Aisyah, kalau engkau kenal dengan dirimu, maka engkau kenal dengan Tuhanmu. Bagaimana caranya, Pak? Kalau kenal dengan diri, maka wak kenal dengan Tuhan. Anak payah kaji ko, Pak. Yang diri ini, Pak. Maka saya bawa kaji ini pada makrifat bisifat bi haqiqatul insan. Di dalam hadis Nabi pernah menyebutkan, khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah jadikan Nabi Adam itu sesuai dengan bentuknya. Bentuk siapa, Pak? Ulama berbeda pendapat. Karena ada kalimatnya. Kalau bahasa Arab, Pak, kembali domir namanya, Pak. Suratihi. Atas bentuknya, atas gambarannya. Ulama berbeda pendapat. Satu mengembalikannya hanya itu kepada Allah. Yang satu mengembalikan kepada Adam. Kalau diterjemahkan, Pak Bapak, mengembalikan katanya itu kepada Allah, maka maknanya begini, Pak. Allah ciptakan Nabi Adam itu sesuai dengan bentuknya Allah. Tapi jangan dimakan dulu, Pak. Ada pengertiannya. Yang kedua, Allah ciptakan Nabi Adam itu sepadan dengan bentuk penciptaannya Allah. Berarti tidak kembali kepada Allah. Awak mulai di sini nih, Pak. Sebab Nabi mengatakan pertanyaan Aisyah tadi, kapan aku kenal dengan Tuhanku, wahai Nabi? Dijawab oleh Nabi, "Iza arabti nafsaki fa arabti rabbaki." Kalau engkau kenal dengan dirimu, Aisyah, maka engkau kenal dengan Tuhanmu. Dua hadis ko, Pak. Kita mulai dari awal, penciptaan kita, Pak. Ketika Nabi Adam diciptakan, Pak. Baulang balik. Istilahnya apa-apa, sasek di tengah jalan, balik ke pangkah jalan. Maka nuak pulang dulu ke Nabi Adam. Ketika Nabi Adam telah diciptakan, tinggal lagi membentuk atau ketika roh akan ditiupkan. Roh ko, Papa, ada yang mengatakan roh ini bahagian dari esensi Allah. Kata sebagian ulama. Dalilnya apa? Yas'alunaka anir roh kulir roh min amri rabbi. Kalau engkau ditanya Muhammad tentang roh, engkau tidak mampu menjawab. Karena roh itu bahagian rahasiaku, kata Allah. Rahasia Allah. Maka ada ulama, sekalipun ini tidak kita pakai, Pak. Tapi ada ulama mengatakan bahwa roh itu bahagian dari esensi Allah, tapi bukan zatnya Allah. Yang kedua mengatakan roh itu makhluk ciptaan Allah. Apa dalilnya? Ada ayat Al-Quran juga, Pak. Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ketika ruh sudah diciptakan, Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Iyo, kata ruh, Pak. Tapi makhluk dia, Pak. Itu yang dimasukkan kepada Nabi Adam sampai ke awak kini, Pak. Sampai ke awak kini. Kini awak, Pak. Ketika berada di alam rahim 40 hari pertama dari sebentuk nutfah, Pak, nyuli duitnya, Pak, tapi belum ada roh, Pak, nyuli duit. Siapa yang mengembangkan dari bentuk cairan menjadi segumpal daging, Pak? Alaqah, terjadi perubahan bentuk. Itulah zat yang maha kuasa, Pak. Buat lantian ke belakang rumah, Pak. Biji pepaya, 3 bulannya tumbuh, Pak. Setelah menjadi alaqah, kemudian mudghah. 40 hari ketiga. Payun pahu pihir roh.
baru tiupkan ruh, Pak. Baru matuh ko mulai, Pak. Mulai aktif. Kaki menyipak-nyipak, Pak. Baputanya, Pak. Dalam rahim orang tua kita. Kita mendapat pinjaman, Pak. Pinjaman modal yang disebut dengan ruh. Aju itu aktifnya kini sodo, Pak. Ini aktif semuanya karena ada pengaruh ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak, kalau Abu Zaid Al-Bustami, seorang ulama bidang akidah, beliau memakai teori wahdatul wujud, yang di dalam badan kau, Pak, enggak ada nanawak tu, Pak. Yang ada zat Allah. Tu enggak awak pakai tu, Pak. Ahlus sunnah tidak memakai wahdatul wujud. Secara akidah awak tidak memakai wahdatul wujud. Wahdatul wujud tu enggak ada nanawak tu, Pak. Semuanya Allah. Semuanya Allah. Ini Allah. Allahu Akbar. Begitu amalannya, Pak. Kamarnya melangkah Allah. Kamarnya melangkah Allah. Tidak ada yang dirinya, Pak. Siapa engkau? Allah. Abu Zaid Al-Bustami. Yang kedua, Al-Halaj. Al-Halaj. Al-Halaj memakai hulul. Bagaimana hulul? Allah tak punya bendah. Tak bendah. Allah bukan berada di antara angin jua angin, antara angin jua api, dan tidak memakai satu ronggah dari alam sebagai posisi dia. Tetapi Allah berada di alam badan, Pak. Kalau wahdatul wujud, dulunya, Pak, Allah berada dalam. Kalau ini tidak, Pak. Ketika manusia sudah diciptakan Allah, Allah bersemayam di badan awak, Pak. Itu tak dipakai dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Wahdatul wujud tak dipakai. Al-Hulul juga tak dipakai. Kenapa Al-Halaj tadi mengatakan Allah berada di alam badan? Kerana ada ayat mengatakan nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Itu ayat yang you pakai, Pak. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah takut memposisikan Allah itu mengambil tempat dan menyatukan manusia dengan Allah, dan Allah mengambil tempat pada manusia. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau bahasa awaknya apa-apa, dakek indak basatu, jauh indak berpisah. Jauh indak berpisah, dakik indak bersatu. Yang mana yang Allah dan mana yang kita? Dulu ketika Abu Hasan Al-Asyari membuat sifat 20, Pak. Ketika beliau mendudukkan sifat 20 itu bukan 20, Pak. Cuma 7 sifat, Pak. Belum 20 seketika itu, Pak. Siapa yang mengembangkan menjadi 20? Al-Maturidiyah. Mengambil sifat lawan, Pak. Ada sifat yang wajib bagi Allah, ada lawan dari sifat yang wajib. Sehingga sampai pada Imam As-Sanusi, ikolah untuk pematangan akidah awak, Pak. Kembali pada hadis tadi, khalaqallahu adama ala surati. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya adalah, Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu hidup. Hayyun. Maka awak dibentuk menjadi benda hidup, Pak. Karena Allah hendak membagi-bagi hidup. Yang kedua, Allah itu qayyum. Itu mahkota agak awak, Pak. Siapa yang buat konsep awak kata agak, Pak? Allah. Itu mahkota disebut dengan makrifat pisifat. Ada sifat Allah yang dicitrahkan kepada awak, Pak. Cerminan Allah. Karena Allah itu bukan benda, maka dicerminkan kepada makhluknya, Pak.
Allah memiliki ilmu. Dia tak memakai benda. Dia bukan otak dia, Pak. Allah itu bukan otak, bukan memiliki kepala. Tetapi dia citrahkan kepada manusia. Awak diberi otak, Pak. Iza arabti nafsaki fa arabti rabbaki. Kalau engkau tahu dengan tubuhmu, maka engkau tahu dengan Tuhanmu. Kemudian Allah Maha mendengar. Sami'un. Maka awak diberi telinga, Pak. Allah Maha melihat. Ketika kawak diberi mata, Pak. Ketika kawak. Allah Maha kalim, mutakallim. Maka dia beri, dibikinlah mulut pada kita, Pak. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka dibikin Al-Qalbu. Maka awak ketika memakai media Allah ko, tak ada gunanya ketika Allah tidak memberikan yang disebut dengan roh. Tu makono roh ketika dicabui, Pak. Mato nak ada guna, Pak. Nak ada guna. Inilah yang disebut makrifat pisifat pihakikatul insan. Awak ko diciptakan oleh Allah. Apa teori Allah membikin kita melalui metode sifatnya Allah, bukan zatnya, Pak. Bukan zat Allah. Zat Allah bukan benda, Pak. Tetapi ketika dibentuk pada manusia menjadi cerminan Allah, maka inilah bentuk kita, Pak. Awak kalau ingin menjadi yang elok, maka pakailah sifat Allah. Ar-Rahman, kasih dan sayang. Tangan untuk memberi kebaikan. Kalam untuk zikir kepada Allah. Mata untuk melihat kebaikan. Kan dibilangnya, Pak. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa ini diperodak? Siapa yang di antara kamu menjadi orang yang baik? Kalau nak mampu mengenal Allah dengan organ yang ada ini, maka itulah orang yang rabbana zalamna anfusana. Awak zalim terhadap diri awak, Pak. Itu yang dimaksud oleh Nabi, kalau engkau tahu dengan dirimu, maka engkau tahu dengan Tuhanmu. Sebab engkau yang diperodak oleh Allah, Pak. Apa itu roh? Roh itu bapak-bapak al-harakah. Syai'un latif fihi harakatun. Makhluk Allah yang sangat halus, Pak. Dengan itu tubuh manusia ini berfungsi, Pak. Bisa bergerak. Ini, Pak. Ruh. Kemudian pada tubuh ini ada akal. Apa gunanya akal? Mizan wal idrak. Mizan menjadi pertimbangan, Pak. Akal kolah yang mempertimbangkan ikoko sesuai enggak dengan syariat Allah atau tak. Kalau dia tak cocok dengan kehendak Allah, tinggalkan. Kalau dia mengandung perintah Allah, lakukan. Ini akal, Pak. Setelah akal ada an-nafsu. Bahasa awaknya jiwa, Pak. Jiwa. Mana letak jiwa, Pak? Di siko, Pak. Al-qalbu. Inna allaha la yanzuru ila suwarikum walakin allaha yanzur ila kulubikum. Allah melihat jiwa awak, Pak. Orang dilantak oto, Pak. Langsung otak. Oh, tolong, kata otak, Pak. Ketika itu langsung jiwa mengatakan kasihan awak, Pak. Itu jiwa, Pak. Jiwa. Jadi di dalam badan awak iko ada ruh, ada al-aklu, ada an-nafsu, jiwa. Ketika lah menjadi, Pak, ikolah yang disebut dengan hakikatul insan, Pak. Jiwa manusia, Pak. Kata Nabi, fil jasadi mudghah wa iza soluhat soluha al jasad kullu.
Aduh dia awak kau daging, kata Nabi, Pak. Kalau daging tu elok, maka awak menjadi elok, Pak. Dengan mengkombinasikan antara roh dengan akal, maka adalah jiwa di hati ni, Pak. Kalau daging tu tidak elok, maka nyon tidak elok, Pak. Dan Allah akan memancarkan nurnya melalui ini, Pak. Ya. Makanya, bapak-bapak, mazala takarraba abdi, kata Nabi. Bila mana hambaku mendekatkan diri kepada aku, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Fa'iza ahbabtuhu kuntu, kata Allah. Kalau aku sudah mencintai dia, maka matonyo, tangan manusia, hati manusia, kaki manusia, seluruhnya berada di dalam fizilalillah, naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan makrifat sifat pi hakikatul insan. Bahasanya apa-apa dalam tubuh awak kau ada sifat-sifat ketuhanan yang ditanamkan dalam tubuh manusia, Pak. Itu nan awak jalankan, Pak, ketika awak sedang sembahyang, Pak. Entahkah itu berzikir, entahkah itu solat. Allahu Akbar. Ingat bapak-bapak, awak tidak memakai wahdatul wujud dan awak tidak memakai al-hulul, jauh indak berpisah, dakek tidak satu, Pak. Kalau begitu bagaimana, Ustaz? Bagaimana kita bisa menerpah keadaan Allah subhanahu wa ta'ala? Itu yang dipancing, Pak. Ada doping, Pak. Antakbudallah ka'annakah tarohu fa'ilam takun taroh fa'innahu yarukah. Engkau sembah Allah, saya akan angkat engkau melihat dia. Kalau kau tak mampu melihat Allah, maka dia melihat kamu. Pak, Bu, awak kalau melihat sesuatu, Pak, yang pernah nampak, itu gampang, Pak. Gampang, Pak. Awak kini mampu melihat suami awak, orang tua kita yang sudah meninggal, Pak. Apa sebabnya? Mata sudah pernah merekor bentuk wajah orang tua kita. Itu gampang, Pak. Awak kalau sembahyang melihat Ka'bah, bisa ni, Pak? Bisa, Pak. Allahu Akbar. Nampak orang tua kita, Pak. Tapi ketika diterapkan dalam solat melihat Allah, tak mungkin, Pak. Ini maqasidnya, Pak Bapak, bukan hakikat tapi majazi, Pak. Majazi. Pemancing, Pak. Pemicu. Maka makrifat dalam konteks syariat adalah az-zuq. Zuq. Apa itu zuq? Merasakan. Dia suasun Allah tu ado juawak, Pak. Allahu Akbar. Lai terasa dapat bahawa Allah tu ada. Ketika awak memujah-mujah beliau, menyanjung-nyanjung beliau, ini namanya zuk. An-nafsu. Jiwa yang bermain, Pak. Makanya awak kalau sembahyang, jiwa jan melayang-layang, Pak. Satu yang kita ingat berada berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia bukan benda, dia tak menyatu dengan kita, tapi meliputi seluruh alam, Pak. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau awak berzikir malam-malam, Pak, picang mata panggil beliau, Pak, dengan lidah kita, Allah, Allah, Allah. Nyo tahu, Pak. Wa iza sa'alaka ibadi, Pak, ini qarib, tapi tidak menyatu, Pak. Tapi meliputi. Dia meliputi. Allahu nur. Nurus samawati wal ard. Cahaya langit dan bumi.